kita kumpulkan. Ini jika laptopnya susah untuk booting, jadi kita akan melepas baterai dan hard disk supaya bisa booting lagi dengan normal. Ya ini kalau dibilang kalau di servis-servis ya pasti disuruh nginep, karena supaya biar bisa diinikan apa agak mahal dikit. Tapi kalau kita bisa bongkarnya sendiri ya kita bongkar sendiri, jadi hemat biaya ya. Kalau biaya direparasi paling tidak sekitar 50.000 sampai 100.000 lah untuk kasus seperti ini. Mereka sengaja mengulur waktu biar bisa dapat uangnya, karena kalau langsung dikerjakan dalam waktu singkat maka bayarannya murah banget nanti. Ternyata oh seperti itu aja tuh caranya. Tapi saya akan mengajak